semuanya. Pelabuhan Tanjung Adikarto, apakah mangkrak? Inilah kondisi Pelabuhan Tanjung Adikarto saat ini. Jadi ini kita dari depan, dari pintu masuk. Ada kapal yang memang menjadi ikonnya Pelabuhan Tanjung Adikarto ini. Dan juga di sisi kiri ada kios, ada banyak kios di situ, tetapi tidak ada satupun yang buka. Kita akan lanjut jalan ke selatan. Oke, kita langsung aja ke selatan. Kita menuju pintu masuk, atau di situ ada loket. Dan loket ini ternyata juga sepi, tidak ada satu orang pun. Bahkan untuk tulisan Tanjung Adikarto pun ini ada yang hilang. Nah, ini kondisi loketnya sudah agak rusak dan memang kondisinya tidak baik. Oke, kita akan lanjut masuk. Kita langsung aja ke selatan. Kita akan menuju ke pelabuhannya. Perlu kalian ketahui bahwa Pelabuhan Tanjung Adikarto ini berada di sebelah timur Pantai Gelagah Indah. Jadi ini tepatnya berada di Desa Karangwuni. Jadi ini berada di timur jembatan, jembatan Gelagah. Kalau dari barat berarti kanan jalan, kalau dari timur berarti kiri jalan masuk ke selatan. Oke, kita masih lanjut jalan untuk menuju ke pelabuhan. Ini sepi sekali. Bahkan ini tidak ada orang sama sekali, hanya 1-2 saja. Jadi bisa dibilang sangat sepi. Nah, ini kita mau belok ke kanan. Kita belok kanan, langsung kita menuju ke pelabuhan. Kita turun. Oke, dan ini pun juga sepi, seperti tidak ada orang begitu. Kita langsung lanjut aja. Oke, ini ada satu mobil, tapi tidak tahu ini mobil apa dan membawa apa itu tadi. Nah, ini dia. Di sini adalah bangunan ataupun gedung yang ada di Pelabuhan Tanjung Adikarto. Tetapi ini pun tidak ada orang di sini. Ini juga kondisinya sepi. Nah, ini pelabuhannya. Bahkan hanya ada terlihat satu kapal saja di situ yang tertambat. Nah, ini ada ikan asin. Ini mungkin hasil tangkapan nelayan yang dibikin ikan asin. Nah, ini hanya ada satu kapal yang bersandar di situ. Dan ada beberapa peralatan jaring punyanya nelayan yang ada di situ. Dan ini ada pelampung jaring juga yang digunakan oleh para nelayan. Dan nelayan pun tidak ada kelihatan di sini, nggak ada satu orang pun. Jadi aku juga bingung mau tanya siapa informasi tentang pelabuhan Tanjung Adikarto ini, karena memang nggak ada orang ya. Hanya ada 1-2 orang, tapi orang mancing. Nah, ini juga bangunan, tetapi bisa dilihat tidak terawat sama sekali. Dan ini gedung perkantoran pun juga sepi. Oke, semoga informasi ini bermanfaat tentang kondisi terkini Pelabuhan Tanjung Adikarto saat ini.